Pak. Iya. Minta uangnya, Pak. Bapak enggak punya uang. Ini kerja belum dibayar. Bapak ini pilih kasih. Pilih kasih sama siapa? Sama adik. Adik mana? Ya adik, tiap minta uang selalu kamu kasih. Kalau saya enggak pernah dikasih. Adik kamu enggak kerja. Kalau kamu kan juga pinter, kamu lagi terlatih. Iya, cuma saya ini ada janji nanti saya mau ketemuan sama cewek, Pak. Sanggup berapa? 10 ribu? 10 ribu itu uang apa, Pak? Mana, Pak? Uangnya, Pak? Ya, uang. Dompetnya, bodohnya, Bapak mana? Bapak ini. Jangan pilih kasih lah, Pak. Sama-sama anak. Bisa, Bapak? Apa ini? Wah, bisa kerja kayak gini? Waduh. Apa ini kerjaan kok, anu? Ya Allah, aku laki-laki satu. Tapi belanjanya kayak apa? Datang-datang minta uang. Datang-datang minta uang. Ya kalau saya nyetak uang sendiri ya, mau bikin sendiri, tangkap orang. Udah lebih baik jabuti suketis. Seadanya, wis. Halo sayang. Wah, udah dari tadi? Udah dari tadi. Iya. Kita hari ini happy-happy. Abang kemana? Punya uang banyak, terserah wes. Kamu minta apa, saya belikan. Beneran? Kamu shopping-shopping kemana, saya belikan. Abang sekarang punya uang banyak. Yang penting, kamu senang, abang juga ikut senang. Gitu kan? Oke. Abang bawa mobil, nanti kita keliling-keliling. Sambil kita nyari makan, kita nanti ke tempat wisata. Oke? Beneran? Iya, kapan abang bohong sama kamu? Gimana pemandangan sini? Bagus kan? Iya, bagus banget. Nanti kamu kalau nikah sama abang, semua akan aku berikan. Abang ini anaknya orang kaya. Ih, ngerayu. Serius, abang gak pernah jadi cerita kayak gini. Abang ini cowok yang setia. Nanti kalau kita udah nikah, kasih. Eh, kamu ngapain di sini? Sama abang. Abang siapa? Ini? Iya. Apanya kamu? Pacar aku, Kak. Pacar? Yeah. Serius? Aku kenal loh sama ini. Udahlah, jangan ngomong di sini, gak enak ini loh. Ini playboy loh, temennya kakak banyak loh yang dipacarin sama jangan ini. Jangan gitu dong. Beneran, iya, serius. Enggak, sayang. Enggak, sayang. Beneran, kalau kamu gak percaya nanti aja. Di tempat senamnya kakak, itu ada dua orang yang pernah ditaksir sama gitu ini. Gitu dong. Beneran deh, kamu gak bilang sama kakak kalau kamu punya pacar ini? Enggak. Enggak yang serius, yang enggak, serius yang kita aku cuma kamu ini, kamu ini. Jangan dengar orang lain. Beneran, kalau kamu nggak percaya abang, datang ke tempat aku dia. Tempat nge-gym ini sama temennya kakak gitu. Dua orang loh. Enggak, serius. Abang ini bawa uang banyak. Kamu ini kita nanti bisa shopping belanja abang. Kamu kemarin jalan sama temen aku loh mas, sekarang kamu sama adekku. Abang saudara aku yang kamu playboy loh mas, kemarin kamu godain temen aku dua di tempat gym, sekarang adekku mau grepe juga. Oh, kayak gitu ta. Jangan ngomong masalah ternyata ini. Kamu playboy. Iya beneran bang. Deh mas, enggak saya sama itu enggak kasihan apa sama orang tuanya. Dompet kamu ambil, sedangkan orang tuamu cari kamu. Nafkah buat kamu sama adik kamu. Kasihan mas, orang tuamu sudah tidak mampu. Seharusnya kamu yang muda, seharusnya masih contoh buat keluarga. Dua kamu mungkin yang kesekian kalinya kamu. Ini banyak aku nih teman-temannya kakak kamu dapat cium gitu. Sama orang tuamu ambil maksa-maksa orang ya, mas, kamu tuh orang tuamu sudah tua, kasihan. Kasihan tahu. Cewek-cewek teman-temanku sekarang adikku lagi ini sekarang dipacarin. Payahmu. Kamu udah dikasih apa? Udah diapain kamu? Ayo. Enggak diapain. Serius, tadi ya pegang-pegang. Iya, uang masih